Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Jo. Pada video kali ini kita akan membahas brand jam tangan Swiss yaitu Tissot. Bagaimana keunggulan dan bagaimana performa dari jam tangan ini? Langsung saja kita cek. Tissot didirikan di Swiss dan seperti kebanyakan brand Swiss lainnya, kamu bisa menjamin durability dan performa dari sebuah jam tangan. Berbeda dengan brand Swiss lainnya, Tissot selalu memproduksi jam tangan dengan kualitas tinggi dan dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu di bawah $1,000. Brand jam tangan Tissot tentunya menjadi salah satu brand yang sangat dihormati di pasar jam tangan. Tissot dibentuk di Swiss pada tahun 1853 oleh Charles Felicien Tissot bersama anaknya yaitu Charles Emile Tissot. Sejak tahun 1983, Tissot bergabung bersama Swiss Watch Group. Tissot tidak hanya memproduksi jam tangan yang bagus dan berkelas, namun juga menjadi salah satu jam yang paling terjangkau. Tidak ada brand Swiss yang mampu mendekati atau menyamai harga yang ditawarkan oleh Tissot dengan kualitas yang terjamin tinggi. Tissot memungkinkan ini dapat terjadi karena pembuatan jam tangan yang efisien dan telah bergabung menjadi bagian dari Swatch Group. Tissot tetap berpegang pada moto mereka untuk menghadirkan jam tangan mewah dan dengan harga yang lebih terjangkau. Tissot menawarkan fitur dan mekanikal yang sangat menarik, seperti kronograf, sudah tersertifikasi kronometer, dan bahkan sudah memiliki 80 jam power reserve atau Powermatic 80. Di depan saya saat ini sudah ada Tissot Balade Powermatic 80 COSC. Ini merupakan seri dari T Classic. Jam tangan ini memiliki diameter 41 mm, dengan ketebalan yang cukup tipis yaitu hanya 9,8 mm dengan water resistance yang dimiliki yaitu 50 meter. Kemudian untuk ukuran lugnya yaitu 20 mm dengan case yang terbuat dari stainless steel yang terbuat dari bahan besi 316L. Besi 316L ini merupakan besi anti alergi karena biasa digunakan oleh peralatan medis sehingga aman untuk kulit manusia. Kemudian beralih ke dialnya yang berwarna silver dengan indeks Arabic dengan dial HMSD atau hour, minute, second, dan date. Dan untuk lapisan kacanya sudah menggunakan sapphire crystal glass yang sudah pastinya anti gores. Masuk ke mesinnya, jam tangan ini menggunakan automatic movement dengan kaliber 25,6 mm dengan power reserve yang mampu bertahan hingga 80 jam atau sudah menggunakan Powermatic 80. Jam tangan ini cocok untuk Anda yang bekerja pada weekday Senin sampai Jumat dan libur pada hari Sabtu dan Minggu. Dan ketika Anda menggunakan jam tangan ini kembali pada hari Senin, detik atau movement dari jam tangan ini masih berjalan tanpa Anda memutar hand winding pada jam tangan. Jam tangan ini juga sudah bersertifikat COST yang sudah termasuk dalam paket pembelian. Lalu beralih ke strapnya, jam tangan ini menggunakan leather strap berwarna coklat. Strapnya menggunakan bahan dasar kulit sapi dengan di bagian depan finishing strap berbentuk kulit aligator, di bagian belakangnya menggunakan sintetik, dan kemudian beralih ke buckle-nya. Jam tangan ini menggunakan butterfly clasp with push button sehingga lebih safety dan terkesan lebih mewah. Untuk kamu yang penasaran dengan jam tangan ini, link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi. Itu dia video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih.